Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa perkara tentang hari kiamat, tentang keadaan manusia yang terpedaya, dan juga tentang kehadiran malaikat pencatat amal, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan tentang bagaimana kesudahan orang-orang yang baik dan kesudahan orang-orang yang buruk. Allah berfirman, innal abrar fi na'im. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, lafi na'im, benar-benar mereka berada dalam kenikmatan. Siapa itu al-abrar yang banyak berbuat kebaikan? Ya, al-abrar itu jamak dari al-bar atau al-bar. Kalau masdarnya al-bir. Al-bir itu apa? Al-ittisa' fil ihsan waziyadatu fi. Itu al-bir, artinya lapang dan bertambah dalam berbuat kebaikan. Makanya daratan itu disebut dengan al-barriyah. Kenapa? Saking lapangnya. Jadi makna asal al-bir adalah apa? As-sa'ah, kelapangan. Makanya daratan dinamakan al-bar, karena lapangnya, luasnya. Lawannya apa? Al-bahar. Al-bahar, lautan yang luas. Nah sekarang, orang dikatakan al-abrar itu yang seperti apa? Yang kebaikannya sangat banyak. Misalnya kalau dia silaturahmi, dia silaturahmi itu bukan cuma ke bapaknya atau ke ibunya, ya, atau salah satu dari keduanya, tapi dia juga bersilaturahmi kepada apa, pamannya, bibinya, bersilaturahmi kepada kakak-kakaknya, adik-adiknya, ya. Nah, intinya apa? Kalau dia menjalankan ketaatan, kebaikan, dia melakukannya secara sempurna, berusaha untuk melakukannya secara sempurna. Kalau dia sholat, sholatnya bukan cuma sholat yang wajib 5 waktu, tapi sholat-sholat sunnah juga dia kerjakan, qobliyahnya, ba'diyahnya, belum lagi tahiyatul masjidnya, tahajudnya, duhanya, dia tambah dengan sholat-sholat sunnah itu. Kalau dia bayar zakat, ya, dia tidak mencukupkan dengan yang wajib saja, sehingga dia tidak pernah sedekah lagi setelah bayar zakat. Enggak, tetap dia banyak bersedekah, berinfak, bersedekah kepada fakir miskin, bersedekah kepada para penuntut ilmu, ya. Dan itu semua dia lakukan penuh dengan keikhlasan, mengharap ridhaan Allah. Jadi dia tidak hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, tapi dia sempurnakan dengan apa? Mengerjakan kebaikan-kebaikan lainnya yang banyak, yang hukum asalnya tidak wajib alias sunnah. Nah, itulah yang dinamakan al-abrar. هذا صراط مستقيم.